สวัสดีค่ะ hari ini saya buat kuih pisang panggang ala Thai. Jom kita buat sama-sama. Terasa sedap. Okey, mula-mula kita kupas pisang. Nah, ini saya guna pisang awak. Pisang yang dah masak ranum ya. Okay, kita potong. Okey, dah siap kupas. Nah, ini saya guna 7 biji pisang awak. Kita lenyek. Okey. Masukkan tepung pulut 60 gram. Boleh guna tepung beras ya. Tepung ubi 25 gram. Hampir 1/4 cawan. Masukkan. Masuk garam dalam 1 sudu teh. Kemudian kita segal guna tangan ya. Masuk gula perang. Hampir 1/3 cawan ya. Kemudian kita gaul ramas sehingga sebati. Kemudian masuk santan pekat 120 ml. Ha, kita masuk setengah dulu. Ini santan saya tak habiskan ya sebab dia dah agak cair. Kemudian saya masukkan kelapa parut. Saya guna kelapa setengah tua. Parut dengan alat parut kelapa Thai. Nak tahu nanti saya bagi link dekat description. Masukkan. Kemudian kita gaul. Dah siap kita bungkus. Okey, kita bungkus. Ini daun ni saya dah potong. Potong lebar 7 inci ya, panjang ikut daun. Daun ni saya dah potong 2-3 hari yang lepas. Jadi dia dah layu, jadi saya tak layulah. Kalau dia masih fresh, kita layulah. Nah, daun pisang ni saya dah bersihkan sebelum potong. Ambil satu sudu. Gulung. Tekan sikit. Kita pinkan. Saya pakai pencungkil gigi, boleh guna lidi. Okey, dah siap. Ini saya dah potong. Dah potong sikit hujung-hujung dia. Okey, hari ni saya nak pakai guna dapur ni. Susun di atas dapur. Boleh guna dapur arang ya, kalau rajin. Okey, bila dah masak sebelah, kita balikkan. Ini ada lorong lagi, saya tambah. Ini kalau tak ada dapur panggang tu, boleh guna kuali ya. Boleh guna kuali non-stick. Guna api sederhana ya. Ini saya tadi saya guna api yang agak kuat. Jadi dia cepat lah. Dia cepat hitam. Tak
takut dia belum masak ulat kat dalam. Kita guna api sederhana sudah. Ini saya dah tukar kepada api sederhana lah. Okey, ha, dah masak. Tadi saya buka api kuat ya. Dia agak hitam. Okey, kita tutup api. Angkat. Ha, kita boleh buka tengok dulu. Okey, kita buka tengok dulu. Takut dia tak masak. Masak. Ha, dah masak cantik dah. Okey, sambil itu kita rasa yang tadi. Sedap. Okey, dah siap. Selamat mencuba. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Kopkun Kak.